Pemirsa, Labuan Bajo kini menjadi kawasan yang banyak dilirik dunia usaha untuk mengembangkan bisnis di sektor pariwisata. Salah satunya Mawatu Labuan Bajo yang dikembangkan Fasanta Group. Sebagai kawasan turisme pertama dan terbesar di Labuan Bajo, Mawatu menawarkan beragam fasilitas mumpuni bagi para wisatawan, mulai dari resort hingga ruko komersial. Menjadi bagian dari destinasi wisata super prioritas, Labuan Bajo kini menjadi kawasan yang banyak dilirik dunia usaha untuk mengembangkan bisnis, terutama di sektor pariwisata. Salah satunya Mawatu yang merupakan kawasan turisme pertama dan terbesar di Labuan Bajo. Memiliki lahan seluas 20 hektar, Mawatu menawarkan beragam fasilitas mumpuni bagi para wisatawan. Bukan hanya resort, Mawatu juga dilengkapi fasilitas lain, seperti ruko komersial retail, amphitheater, dan beach club. Dengan mengusung konsep The First Privately Managed Integrated Tourism Township, Mawatu diyakini akan menjadi tujuan utama bagi wisatawan yang ingin berlibur di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo saat ini memang style pariwisatanya masih untuk island hopping saja, Bu. Jadi makanya that's why Fasanta ini meng-catch ya bahwa ada opportunity satu kawasan tourism dengan luas 20 hektar yang di mana di dalamnya itu ada hotel, lalu ada villa residential, lalu ada ruko commercial retail, ada beach club by LYD Group, ya dan ada amphitheater, ada jetty. Nah, maka dari itu kita membangun kawasan suatu di darat tourism yang di mana orang akan menjadi destinasi utama di Labuan Bajo. Selain memikat daya tarik bagi wisatawan, Mawatu juga memberikan kesempatan bagi calon investor yang ingin berinvestasi dengan Mawatu. Sejumlah fasilitas yang akan diberikan kepada calon investor seperti tiket untuk survei langsung ke Labuan Bajo selama 3 hari 2 malam. Jadi Fasanta Group sendiri itu menyediakan full support dari tim profesional, seperti dari sales team yang memberikan konsultasi dalam pemilihan unit yang terbaik, lalu cara bayar yang terbaik juga, dan juga ide bisnis juga yang menarik bagi para investor. Dan juga kita menyediakan juga tim leasing yang untuk menyupport mencarikan tenan-tenan kepada calon investor ya untuk unit mereka dapat disewakan, Bu. Kedepan Mawatu akan melakukan future development pada tahun 2025-2026 dengan penambahan fasilitas di water villa, ruko komersial retail, dan beach club. Jessica Winoto, Andri Setiawan, Tim Liputan, IDX Channel.